Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita, janji yang pastinya Dia akan tepati. Oleh sebab itu, pada saat kesempatan demi kesempatan yang diberikan kepada kita saat ini, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Minta akan tuntunan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Dia Menarik Semua Orang Oleh Kematiannya. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, jadi inilah bagaimana ya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Bila mana kita terus memandang kepada Dia, maka kita akan diberikan suatu kekuatan untuk terus melangkah, untuk terus maju di dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi. Rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sempurnanya seluruh dunia kepada keadaan yang diperkenankan Tuhan. Segala sesuatu yang telah hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia, tetapi bumi ini juga ditebus oleh menjadi tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang yang menurut. 6.000 tahun lamanya, setan telah bergumul untuk mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Kini maksud Tuhan yang semula dalam penciptaannya telah terlaksana. Orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 404. Nah, jadi rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sempurna seluruh dunia kepada keadaan yang diperkenankan Tuhan. Ini kembali lagi janji daripada Tuhan kita. Ya, bagaimana Dia telah menebus akan dosa kita. Dia telah mengorbankan akan dirinya di atas kayu salib. Ya, bukan hanya manusia, tetapi bumi ini juga ditebus untuk menjadi tempat tinggal yang abadi bagi orang-orang yang menurut. Kembali lagi, penurutan itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, 6.000 tahun lamanya setan telah bergumul untuk mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Ya, kini maksud Tuhan yang semula dalam penciptaannya telah terlaksana. Ya, walaupun pada saat ini ya setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Tapi bila mana kita datang kepada Tuhan, datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Dia akan membantu kita, karena setan itu dapat dikalahkan hanya dengan kuasa Tuhan saja. Kembali lagi kepada kita masing-masing. Apakah kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita yang kita sembah di dalam kehidupan kita? Inilah ajakan untuk kita. Biarlah kita mau menerima akan panggilan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan setiap tugas-tugas kita. Di sini juga dikatakan, orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ya, jadi bagaimana kita pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, kita akan hidup di dalam kerajaan surga. Dan setelah 1.000 tahun, maka kerajaan itu akan turun ke dunia ini. Dan disitulah bagaimana bumi ini diperbarui. Disitulah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kita akan hidup dengan penuh damai bersama dengan Juru Selamat kita. Kalau kita membayangkan, mungkin tidak seindah apa yang kita bayangkan. Semuanya itu kita tidak bisa bayangkan.
Oleh karena Bapa kita di surga sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan begitu sempurnanya. Dan disitulah bagaimana kedamaian itu akan terus berlanjut sampai masa kekekalan itu. Tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk memulihkan kembali peta Tuhan di dalam jiwa. Pada mula pertama Tuhan menciptakan manusia menurut teladannya. Ia mengaruniai manusia dengan sifat-sifat yang agung. Pikirannya amatlah seimbang dan segala kemampuan dirinya serasi adanya. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa serta akibat-akibatnya telah merusakkan pemberian-pemberian ini. Untuk membawa dia kembali kepada kesempurnaan yang pada mulanya ia telah dijadikan adalah tujuan yang besar hidup. Hidup ini tujuan yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Ini adalah pekerjaan para orang tua dan guru di dalam pendidikan anak-anak muda untuk bekerja sama dengan maksud ilahi. Dan di dalam berbuat demikian, mereka adalah kawan sekerja Tuhan. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 233. Ya, jadi tujuan pendidikan yang sebenarnya yaitu untuk memulihkan kembali peta Tuhan. Ya, pikirannya amatlah seimbang dan segala kemampuan dirinya serasi adanya. Ya, jadi pada saat manusia yang pertama itu diciptakan di Taman Eden, ya mereka begitu sempurna. Mereka menjadi teman sekerja dengan Tuhan. Mereka memiliki semuanya. Ya, kemudian di sini dikatakan juga, tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa serta akibat-akibatnya telah merusakkan pemberian-pemberian ini untuk membawa dia kembali kepada kesempurnaan yang pada mulanya ia telah dijadikan. Ya, jadi oleh karena dosa itu, semuanya menjadi berantakan. Ya, tetapi kembali lagi, Tuhan memberikan janji yang indah. Ya, bahwa dia akan mengirimkan anaknya untuk menjadi juru selamat. Untuk menebus akan setiap dosa daripada umat manusia. Ya, tentunya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, biarlah kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kita adalah ciptaannya, biarlah kita boleh menurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena itulah jalan kebenaran. Ya, tidak ada jalan selain menuruti akan perintah Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah memanggil kita, sudah Roh Kudus itu sudah membisikkan supaya kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau membuka pintu hati kita, biarlah kita mau menjawab, Bapa, inilah aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk membawa dia kembali kepada kesempurnaan yang pada mulanya ia telah dijadikan adalah tujuan yang besar bagi hidup ini. Tujuan yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Ini adalah pekerjaan para orang tua dan guru di dalam pendidikan anak-anak muda untuk bekerja sama dengan maksud ilahi. Ya, bila kita berada di suatu tempat, di suatu pekerjaan, ya dikatakan seperti orang tua dan guru. Biarlah kita mengarahkan setiap anak-anak ini untuk menjadi pekerja bagi Tuhan. Ya, bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan sepenuh hati. Itu sangat penting di dalam pendidikan. Tema penebusan merupakan bidang studi yang paling bermakna dan kedalamannya tidak akan pernah digali sepenuhnya. Jangan takut akan kehabisan tema yang indah. Pergi ke sumber air bagi dirimu sendiri, agar kamu bisa dipenuhi dengan kesegaran. Minumlah sepuasnya dari sumur keselamatan, agar Yesus dapat berada di dalam engkau seperti sebuah sumber air yang memancar menuju kehidupan yang kekal. Ya, jadi biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh meminum air kehidupan itu, sehingga kita dapat dipuaskan, sehingga kita mendapatkan semangat yang baru untuk terus bekerja bagi Tuhan. Karena dikatakan dia menarik semua orang oleh kematiannya. Jadi Yesus sudah berkorban untuk masing-masing kita. Biarlah kita mau
Ya, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita. Ya, karena hanya Tuhanlah yang patut kita muliakan, hanya Tuhanlah yang patut kita tinggikan. Ya. Di sini juga dikatakan tema penebusan merupakan bidang studi yang paling bermakna dan kedalamannya tidak akan pernah digali sepenuhnya. Ya, jadi bagaimana penebusan ini? Ya, adalah suatu hal yang sungguh luar biasa. Suatu hal yang kita tidak bisa bayangkan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Kita tidak bisa ukur dengan apapun. Ya, bila kita merenungkan ya, maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh mengingat kembali bagaimana Kristus itu disalibkan, menyerahkan akan kehidupannya hanya untuk kita manusia yang berdosa ini. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini diberikan untuk kita supaya kita mau melatih kehidupan kita. Ya, sebelum kita terlambat, mungkin kita sudah terlambat, tetapi masih kesempatan itu diberikan kepada kita untuk datang kepada Kristus. Ya, karena Dia adalah Tuhan kita. Dia tidak mau melihat kita umat-umatnya binasa. Dia mau kita semua diselamatkan. Tetapi kembali lagi, pilihan itu ya ada di tangan kita masing-masing. Ya, karena Tuhan sudah mengajak kita. Karena Dia sudah memberikan kita kesempatan. Tetapi kalau kita tidak peka, kalau kita tidak mau untuk melangkah, maka kita akan terlambat. Biarlah panggilan saat ini menjadi bagian masing-masing kita. Panggilan yang Kristus sudah berikan untuk kita. Setiap renungan demi renungan yang kita sudah dengarkan hari demi hari, biarlah kita boleh menghidupkan itu di dalam kehidupan kita. Karena dari situlah maka kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ini yang harus kita ingat di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita mau mengandalkan akan Tuhan kita. Kemudian di sini juga dikatakan, pergi ke sumber air bagi dirimu sendiri agar kamu bisa dipenuhi dengan kesegaran. Ya, biarlah kesegaran yang datangnya dari Tuhan itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Minumlah sepuasnya dari sumur keselamatan agar Yesus dapat berada di dalam engkau seperti sebuah sumber air. Ya, jadi biarlah kita mau menjadikan Kristus sebagai sumber air kita yang terus mengalir. Ya, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi bagian kita. Biarlah hari ini kita mengambil komitmen kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Menjadikan Dia sahabat di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan semuanya itu dapat berkenan. Dan di sini juga bagaimana Tuhan sangat merindukan supaya masing-masing kita ya boleh datang menyerahkan setiap beban-beban kita. Karena Dia mengatakan serahkanlah setiap bebanmu kepadanya, maka Dia akan meringankan segala sesuatunya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.